12 pintu rezeki yang paling mustajab. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki karena usaha. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Yang keempat, rezeki yang tidak terduga. Yang kelima, rezeki karena istighfar. Yang keenam, rezeki karena menikah. Yang ketujuh, rezeki karena anak. Yang kedelapan, rezeki karena sedekah. Yang kesembilan, rezeki karena rajin menjalin tali silaturahmi. Yang kesepuluh, rezeki karena iman dan takwa. Yang kesebelas, rezeki karena pengorbanan diri, harta dan waktu untuk urusan keagamaan. Yang kedua belas, rezeki karena istiqamah membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqi'ah dan salat duha. Itulah pintu-pintu rezeki untuk manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin memperoleh rezeki yang berlimpah, bukakanlah pintu-pintu tersebut agar Allah mencurahkan rezekinya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku.